Nah, gini ya situasi hujan di pedesaan. Bu, segar banget nih suasana habis hujan, teman-teman. Sangat indah, teman-teman. Di sini kita lihat ini hujan sangat lumayan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sang vlogger. Kali ini kita ada di Kampung Karangsari ya, Desa Ciberem. Kita akan melihat suasana keindahan di kampung ini setelah turun hujan ya. Yuk kita nikmati jalan-jalannya. Nah, gini ya situasi hujan di pedesaan. Tuh lihat sana pegunungan, sini pemukiman penduduk, sawah, dan sangat inilah hal yang sangat dirindukan. Tuh lihat, itu ada satu rumah. Nah, ini sangat nyaman sekali kelihatannya, teman-teman. Adem banget. Hujannya cukup deras, padahal ini masih siang, sekitar jam 2, tapi udah sangat mendung dan gelap. Di sini masih banyak rumah tradisional. Bu, nitip. Lihat ke sini. Mohon, di kebujang hujan. Mangga, Bu. Suasana habis hujan ya di pedesaan Kampung Karangsari. Inilah perkampungannya, teman-teman. Suasana indah dikala setelah turun hujan. Inilah magisnya suasana di pedesaan ini, bikin betah. Ini sangat indah sekali di bawah. Kemarin kemarau panjang di sini tuh sangat kering ya, tapi sekarang alhamdulillah setelah ada hujan jadi sangat adem, gugup. Ada anjing ya. Nah, ini karena di sini tuh sangat sepi kalau siang-siang, teman-teman, apalagi habis hujan begini ya. Tapi suasana overall sangat enak. Sangat indah, teman-teman.
Segar banget nih suasana habis hujan, teman-teman. Kampung Karangsari ya. Nah, kalau di perkampungan tuh akan selalu menemui ini, teman-teman, pericingan. Pericingan tuh ya kakus WC yang terapung di atas kolam. Coba berjalan ya. Rupanya hujan melanda, teman-teman. Turun lagi ya. Sangat sejuk sekali udara. Wah, dinginnya mantap. Mantap, kita keliling kampung dan diakhiri dengan hujan lagi yang sangat besar, teman-teman. Inilah suasana pedesaan yang paling dirindukan. Di kala hujan, duduk di rumah bersantai dengan kopi hangat. Mantap. Segitu dulu ya, teman-teman, video di perkampungan Karangsari yang berbatasan dengan Kertasana di Desa Ciberem. Sudah kita lihat ini hujan sangat lumayan besar, dan inilah hujan memasuki musim hujan yang sangat indah di sini, dan udaranya sangat sejuk sekali, nyaman untuk ditinggali kalau di daerah pedesaan begini. Nah, segitu dulu video dari Sang Vlogger kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sang Vlogger. Ketemu lagi di video-video Sang Vlogger selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.